Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, sekarang kita live streaming ya di YouTube ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya ganti. Halo, guys. Halo. Halo guys, sehat semua guys, sehat semuanya, sehat guys, sehat guys. Oh, ya, karena sekarang zamannya zaman YouTube ya, semuanya di YouTube, bahkan anak kecil juga sekarang sama gitu ya, suka halo guys, jadi kali-kali saya pembukanya ini halo guys. Oke, untuk hari ini siapa yang presentasi? Ya Pak, saya, kelompok saya. Siapa aja? Anggotanya saya, Kang Denny, sama Kang Fikri. Oke, lengkap ya berarti ya? Insya Allah, sebentar dicek dulu. Hadir. Insya Allah hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua. Kayaknya tadi Kang, Kang Fikri sambil meeting. Sambil meeting di sebelah juga, Pak. Gitu. Tak apa-apalah. Jadi multi talent. Iya, satu Zoom, satu MS Team lah nih, Pak. Ah, benar. Ya. Jadi multi streaming, multi apa lagi ya? Multi processing. Ya. Oke, silakan kalau misalkan dimulai atau ini yang lain, kalau salah ya, kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja, Pak ya. Boleh, silakan. Bentar, saya share screen-nya dulu. Saya sambil parkiran ya. Siap.
izin Pak, ini untuk materinya. Untuk rekan-rekan udah terlihat. Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan akhir tahun ini ya, jadi kita untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan di akhir tahun ya untuk mata kuliah ini. Ya. Nah, untuk kelompok yang akan kami analisis pada pertemuan kali ini yaitu aplikasi Salsa Belajar Mengaji dengan anggota kelompoknya saya sendiri, kemudian Kang Deni Hasanuddin dan Kang Fikri. Baik, berikut uraian mengenai aplikasinya. Nama aplikasinya Salsa Belajar Mengaji. Versinya OS 4.0 Jelly Bean dan platformnya Android. Dan ini bisa diunduh ya secara gratis di Play Store. Tema aplikasi. Salsa Belajar Mengaji adalah aplikasi edukasi mengenal huruf hijaiyah mulai dari bentuk huruf, cara membacanya, sampai dengan ujian atau evaluasi dengan metode yang menyenangkan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh anak-anak maupun dewasa dengan penyajian visual yang menarik dan mudah digunakan, serta dengan audio berbahasa Indonesia yang membuat anak tidak cepat bosan dalam mengaji. Aplikasi edukasi ini menerapkan metode evaluasi dalam bentuk kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak dalam proses belajar mengenal huruf hijaiyah. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, storyboard aplikasi belajar mengaji, Salsa Belajar Mengaji. Untuk pertama, loading aplikasi. Aplikasi ini diawali dengan munculnya logo Salsa Entertainment seperti ini ya logonya. Di mana Salsa Entertainment ini sebagai developer aplikasi, ketika kita mengaktifkan aplikasi ini maka akan ada loading membuka selama 4 detik. Background-nya berwarna putih dengan logo Salsa Entertainment yang berada di tengah. Nah, ini icon aplikasinya. Apabila ada rekan yang sudah memiliki anak gitu ya, mau mencari aplikasinya, icon aplikasinya seperti ini. Tampilan yang menjadi icon aplikasi ini didominasi dengan warna hijau. Icon ini adalah perpaduan antara gambar dengan tulisan. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya juga. Latar belakangnya masjid dengan dua orang anak kecil memakai pakaian mengaji serta tulisan belajar mengaji. Icon dengan dua karakter anak laki-laki dan perempuan sebagai ciri kalau aplikasi ini memang dibuat untuk anak-anak laki-laki ataupun perempuan dalam mengajar belajar mengaji dengan berpakaian muslim. Mencerminkan seorang muslim yang religius agar lebih pas dengan jenis aplikasi mengaji ini. Nah, setelah kemunculan tadi logo dari Salsa Entertainment, ada loading selama 4 detik ya, kemudian akan ke halaman masuk. Halaman masuknya ketika pertama tampil seperti yang rekan-rekan bisa lihat di slide-nya, seperti ini tampilan awalnya. Tampilan gambar awal masuk aplikasi ini disajikan dengan gambar yang warnanya menyejukkan mata. Background masjid dengan pemandangan asri serta gambar keluarga muslim dengan sedikit animasi awan, panel menu, judul aplikasi, dan button keluar memberikan kesan menarik serta seolah-olah aplikasi itu lebih hidup. Jadi memang ada efek bounce-nya juga di bagian menu-menunya gitu.
Tampilan utama saat memasuki aplikasi ini akan ditampilkan beberapa menu atau fitur ya. Di antaranya, di sini sebenarnya kalau untuk menunya sendiri ada 4 ya. Mengenal yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Kemudian membaca harokat huruf hijaiyah, menebak huruf hijaiyah, dan kumpulan doa anak soleh, dan yang terakhirnya itu ada tombol untuk keluar dari aplikasi. Untuk selanjutnya, mengenai penjelasan menu per menunya, saya akan dibantu dibacakan oleh Kang Deni. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bu Neng. Baik, untuk menunya akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menu mengenal huruf hijaiyah. Menu mengenal huruf hijaiyah dilakukan dengan cara menyentuh huruf yang dimaksud. Misalnya menyentuh huruf alif yang ada di gambar di slide. Ya. Huruf alif, maka akan muncul gambar alif disertai gambar dan audio pengucapannya. Hal tersebut berlaku hal yang sama untuk huruf hijaiyah yang lainnya dari mulai huruf alif sampai ya. Pada menu ini tidak ada batas waktu tampil. Sebuah huruf bagus untuk seorang anak bisa lebih lama mengingat sebuah huruf dan belajar membaca Latinnya. Jadi biar anak itu lebih leluasa untuk merekam jenis huruf dan Latinnya. Next, Bu. Baik, untuk slide menu kedua, membaca harkat huruf hijaiyah. Pada menu ini menggunakan aplikasi diberikan petunjuk bagaimana cara membaca harkat huruf hijaiyah. Dan ditampilkan mulai dari huruf alif, disertai petunjuk untuk mengikuti cara membacanya. Misalnya untuk huruf alif, maka pengguna akan didengarkan audio cara membacanya dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Untuk alif dibaca A, I, U. Apabila ingin melanjutkan ke huruf berikutnya, pengguna menyentuh tanda panah yang tersedia. Tanda panah ini berlaku untuk huruf setelahnya atau juga huruf sebelumnya. Pada desain ini, tampilan ditambahkan dengan sebuah pohon agar terlihat sebuah papan tulis yang terkait pada pohon bahwa memberikan kesan tempat yang berbeda dan tidak terlalu monoton. Next, Bu. Ada menu ketiga, yaitu menebak huruf hijaiyah. Fungsi menu ini dibuat untuk mengasah daya ingat seorang anak dalam sebuah huruf hijaiyah yang telah dihafal sebelumnya. Jadi seperti ulangan lagi mungkin ya. Dibuatkan seperti fitur kuis agar anak lebih menarik seperti sebuah game, jadi tidak terlihat seperti kayak ulangan. Pada menu menebak huruf hijaiyah menggunakan disajikan kuis. Kuis disajikan dengan menampilkan 3 buah huruf dan pengguna harus menebaknya dengan menyentuh huruf tersebut. Jika jawabannya ya atau benar, maka akan tampil gambar anak kecil mengacungkan jempol disertai suara benar. Jika jawaban salah, maka tampil gambar anak kecil yang sedang menangis disertai dengan suara coba lagi. Terdapat tombol ulangi jika menggunakan menjawab jawaban yang salah atau ingin mengulang soal. Tampilan skor akan diperlihatkan di papan bagian atas. Berapa poin menjawab benar dan berapa poin menjawab salah. Skor perolehan kuis pun akan ditampilkan di akhir kuis. Next, Bu. Menu keempat, yaitu kumpulan doa anak soleh. Pada menu ini, akan disajikan belajar doa-doa di antaranya, doa sebelum belajar, doa untuk kedua orang tua, doa sebelum makan, doa sebelum tidur. Penyajian disertai dengan suara cara membaca doa tersebut, gambar dan ikon disertai arti dari doa yang dimaksud. Menyentuh tanda panah jika ingin kembali ke doa-doa yang lain. Jadi hanya ada
fitur 4 doa yang mungkin doa-doa yang biasa kan ditemui dan lebih mudah untuk anak. Next, Bu. Silakan selanjutnya Kang Fikri ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Neng. Berikutnya adalah tombol keluar aplikasi. Yang pertama, tombol keluar ditampilkan pada halaman utama terletak di bagian kanan bawah. Jika tombol keluar dipilih, maka akan muncul notifikasi kamu yakin ingin keluar dengan pilihan ya atau tidak. Jika memilih ya, maka akan keluar dari aplikasi, dan jika memilih tidak, maka akan kembali ke menu halaman utama. Oke, pada audio, audio atau musik background akan didengarkan setelah masuk ke halaman utama. Audio voice dalam aplikasi menggunakan suara anak kecil agar pas dengan tema aplikasi serta agar lebih berinteraksi dengan anak-anak yang menggunakan aplikasi ini. Di awal akan ada ucapan dari toko center yaitu salsa, ayo mengaji. Setiap memasuki menu tetap diiringi oleh background. Pergantian menu akan ada suara dari toko center yaitu salsa. Setiap huruf jika disentuh akan bersuara. Pergantian pilihan menu, tombol keluar dan kembali akan disertai dengan suara audio. Oke, dari kelebihan, menggunakan kualitas gambar yang baik dan halus. Menggunakan gambar dengan resolusi tinggi yaitu 1080 pixel. Penggunaan warna yang cerah membuat mata terasa nyaman melihat tampilan layar. Penggunaan font untuk aplikasi ini sudah sesuai dengan karakter anak. Cara pengucapan huruf yang sangat jelas. Karakter suara disesuaikan dengan tokoh yang diciptakan oleh pengembang yaitu Salsa, yang merupakan seorang anak kecil perempuan. Penempatan layout gambar sudah memenuhi kriteria penyajian, misalnya penempatan menu dengan ukuran dan gambar yang jelas dengan posisi yang presisi. Oke, dari kekurangannya, background audio musik yang didengarkan sepanjang permainan hanya satu background saja walaupun berganti menu. Pada menu doa, tulisan-tulisan Hijriyah bukan Latin karena untuk aplikasi belajar mengaji. Terdapat kesalahan penulisan dan pengucapan pada menu doa kepada orang tua di tulisan Allahumma gfirli. Tapi pada saat pengucapan diucapkan Rabbi gfirli. Permainan akan terus berjalan apabila tidak keluar dari permainan. Hanya bisa digunakan untuk Android. Terima kasih. Dari kelompok kami mengenai aplikasi belajar mengaji ya. Nah, mungkin saya juga ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan bagaimana demo dari permainan tersebut ya. Jadi saya sempat videokan juga. Bentar ya. Nah ya. Oh, bukan di sini. Mana ya, Pak? Mana enggak tahu. Oh, ini. Kah saya hanya yang bisa lahir saya. Ini mungkin. Nah, seperti ini. Ayo mengaji. Mengenal huruf hijaiyah. Alif. Ba. Ta. Sa. Ayo mengaji. Membaca huruf hijaiyah. Dengarkan dan ikuti bacaannya ya. A, I, U. Ba, Di, Bu. Ta, Ti, Tu. Sa, Si, Su. Ta, Ti, Tu. Ba, Di, Bu. Ayo mengaji. Menebak huruf hijaiyah. Dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. Lalu pilih jawaban yang benar. Yang manakah huruf mim? Benar. Yang manakah huruf shin? Coba lagi.
Yang manakah huruf Zai? Benar. Yang manakah huruf Kof? Benar. Yang manakah huruf Sa? Coba lagi. Coba lagi. Ayo mengaji. Belajar doa-doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ayo mengaji. Sih gitu. Mungkin itu Pak ya. Oke. Ya. Oke, silakan dikomentari. Silakan guys. Izin. Komentari. Ayo komentari. Izin Bu Neng. Iya, dari siapa? Tulis Rizkiano dulu. Iya. Bu Neng. Ayo. Coba kan Pak Sulis. Dengan siapa di mana? Speakernya on lagi nawar buah-buahan. Kukunya apa? Ngeborong buah-buahan Pak Sulisnya. Iya, ngeborong ini. Wah, sawit. Iya, kemarin waktu kuliahnya Pak Cairudin itu. Nawar duku itu nah. Oh iya ya. Jadi kemarin jadi ketahuan. Katanya Pak Sulis kemarin kirimin enggak Bu Neng? Duku dan buah-buahan. Jadi materinya bagaimana cara negosiasi buah-buahan kemarin? Iya ya. Panggil antang. Jadi malu. Tapi dikirimin enggak? Gak ada buat dengarnya, gak ada Pak. Aduh. Harus ada buat dengar. Pelanggaran berarti nih. Pelanggaran. Gak ada buat. Oke, silakan, silakan. Ya, silakan Pak Sulis. Bu Neng, coba putar lagi videonya. Tadi saya yang salah nyimak atau memang gimana? Ya. Ya, itu yang doa ya Pak ya. Bukan, bukan. Yang mengenal huruf. Mengenal huruf. Mengenal huruf. Oh. Yang sak bukan. Yang mana ya? Mengenal huruf ya? Nah. Ini Pak. Terus. Belum. Belum. Ayo mengaji. Membaca huruf hijaiyah. Dengarkan dan ikuti bacaannya ya. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Sa, Si, Su. Ta, Ti, Tu. Ba, Bi. Mana Kang Sulis? Terus, terus Bu, terus Bu. Ada yang pas nama ya. Huruf tadi itu. Yang kuis ya. Ayo mengaji. Iya, yang kuis. Menebak
pertanyaannya baik-baik ya. Lalu pilih jawaban yang benar. Yang manakah huruf mim? Benar. Oh iya iya. Yang manakah huruf Bu, mim? Coba lagi. Ya, gimana Kang? Cuma ini ya, apa namanya? Dia pas ngekliknya itu nggak terlalu kelihatan ya mana yang dia kliknya itu ya. Iya, iya itu dia. Ya. Warna jadi, antara pilihan dengan yang ininya ya. Iya. Sehingga ya, tadi saya kayaknya kirain saya salah nyimak. Itu aja sih kayaknya dari pilihan warnanya ya. Warna mungkin pada saat ini ya Pak, efek sentuh ya Pak ya yang kurang ya Pak. Iya, iya. Oke. Nanti saya sampaikan sama Salsa ya Pak ya. Ya baik, terima kasih dari kenapa? Oh, lanjut. Ya silakan Pak ya, di off ya speakernya ya Pak Sulis. Oke, silakan lanjut menawar berubah. Izin berkomentar Bu Neng. Boleh, silakan. Mau lihat yang kekurangannya tadi? Oh nih kekurangannya. Kalau dari saya gitu ngelihat tadi aplikasinya, nambahin kekurangannya kalau buat boleh, siap deh. Kalau buat saya sih kan ini aplikasi untuk anak kecil. Untuk anak kecil ya? Iya. Sama dewasa juga bisa. Oh, dewasa. Yang belum bisa ngaji, mungkin yang mualaf gitu ya, pengen belajar ngaji gitu. gimana teh? Tapi kayaknya kayak fontnya, kayak fontnya itu kayak kurang masuk aja kan? Apa ini kan backgroundnya udah anak kecil banget tuh, ada anak kecilnya, ada ayah, ada ibu, tapi fontnya tuh font formal gitu dan terlalu kecil, apalagi kan ini untuk Android, layarnya kecil tapi space yang digunakan tuh cuma sedikit gitu, jadi banyakan di background gitu. Kayaknya sih gitu. Oke, terima kasih ya masukannya ya Teh. Nanti saya sampaikan sama Salsa ya Teh ya. Ya itu aja. Ya. Terlalu kecil ukurannya tadi Teh ya? Terlalu besar? Terlalu kecil sama fontnya nggak masuk aja, terlalu formal untuk sebuah permainan. Oke. Jadi yang ada apa ya? Ada masukan kayak gini? Masukin ke apa namanya review aplikasi boleh-boleh aja. Oh iya siap ya, langsung diupload ya, ada komentar di situ ya, kadang-kadang ada yang menyakitkan komentarnya teh Pak. Iya, tapi ada ini iya. Ada komentar sih Pak, lu ada yang belum review ada. Belum ada yang review belum yang apa oh, jadi reviewer pertama apa bagus ya, boleh itu yang terutama yang tadi ya, yang doa itu. Doa kepada orang tua kan tulisan Arabnya Allahumma, tapi pas pembacaannya itu Robbi. Iya. Robbi Firli. Itu berarti yang menyediakan audio dan itunya ketika orang. Iya. Oke, apa lagi? Terima kasih Teh Karin, ini masukannya ya sudah ditambahkan. Kemudian selanjutnya rekan yang lain silakan. Oke, silakan. Yang lain. Teh Tintin buat anaknya. Nah tuh hadir Bu. Hadir. Ada komentar mungkin? Ada komentar enggak? Apa ya? Hampir sama sih Pak, paling Pak Bu. Tadi space-nya kayaknya ya. Jadi apa ya? Jadi tampilannya tuh gimana ya maksudnya? Jadi pas ada bacaannya, jadi lebih background-nya yang lebih ditampilin gitu. Bukan iya. Ya, gitu ya. Kayaknya agak kurang. Jadi space untuk tadi tuh yang baca-bacanya. Ya, sama bocil juga. Nggak jenang, Teh Tintin. Anaknya ikut kuliah. Anaknya ikutan kuliah, nggak apa-apa. Dan ini juga kayaknya terlalu kecil juga ya teman-teman ya yang ini. Jadi mereka
sepertinya mengusahakan satu apa satu space ini, satu layar, satu layar ini hurufnya muncul semua gitu, dan mengutamakan untuk penyentuhan icon itu. Memang ini ada juga yang kurang jelas ya, karena terlalu bertabrakan. Ini backgroundnya kan warnanya kayak kuning apa ini tuh ya, kuning coklat-coklat gitu ya. Terus ada yang warna orange kan agak tabrakan gitu. Tapi kalau untuk yang tadi yang pas tulis tuh ya, yang tulis ya. Jadi nggak terlihat gitu yang pas diklik pilihan. Ya. Tuh, ya itu efek sentuhnya mungkin tidak diperlihatkan ya teh ya, yang ini kan sama ya. Ininya mungkin ya Bu Neng, seharusnya kan begitu dia jawab yang benar muncul gambar anaknya itu di huruf yang benar gitu. Benar ya, benar. Ini Pak sulit pindahin. Jadi dia harusnya gimana nih Pak? Saya kalau ketika dia jawabannya salah, yang huruf salahnya itu yang muncul gambarnya. Oh, kalau iya. Jawabannya benar, muncul gambar iya. Anaknya itu di huruf yang benar gitu. Oh, ya di situ ya. Jadi biar tahu jawaban yang benarnya ya. Memang sih di sini emang tidak ada kayak ngasih tahu yang benarnya. Ketika menjawab jawaban yang salah itu tidak ada diberitahukan huruf mana yang seharusnya dipilih, tapi hanya ada tulisan di situ ulangi gitu aja sih. Kalau dilihat dari aplikasi ini sih ulangi, karena salah kan minta ulangi gitu. Seperti itu. Aduh. Lagi? Apa lagi komentarnya? Ada lagi? Dari yang lain? Dari siapa ya? Oh, banyak yang hadir ternyata. Wah, ternyata ada Bapeda Jabar juga hadir. Ada Kasubak. Iya. Kita kuliahnya diawasi oleh Bapeda Jabar. Belum diganti itu namanya. Siapa ya? Saya nggak paham, mungkin ada yang tahu. Oke, ada lagi komentar? Nggak ada. Ada komentar? Oke, ya. Apa tadi aplikasinya? Salsa. Belajar mengaji. Salsa, belajar mengaji. Oke, tadi dari awalnya apa? Icon ya? Icon. Itu saya icon atau splash screen? Icon Pak. Icon apa atau apa Pak tadi? Splash screen. Oh, splash screen. Icon atau splash screen? Icon sih Pak, soalnya itu gambar yang itu teh pas misalnya kan itu memang banyak aplikasi mengaji, bahkan ada juga yang namanya sama salsa juga. Nah, jadi untuk yang aplikasi yang ini iconnya tuh itu carinya gitu. Oke, itu icon ya. Oke. Komentar dari saya dari akun ya, dari akun kita ya, walaupun nggak ada pengembangnya tapi bisa jadi masukan buat kita semua ya. Oke, kalau yang namanya icon itu biasanya sederhana. Oh iya ya, ya. Ya itu boleh icon tadi ditampilkan icon yang ini deh, yang slide-nya. Oh, yang slide ya. Icon dari icon. Saya pikir tadi splash screen kok. Ini harus dirubah ya Pak. Beri icon ya. Ini ya Pak. Nah itu oke. Okay. Kalau biasanya yang namanya icon itu sederhana ya, karena icon itu kan dia dimunculkan dengan ukuran yang kecil. Ya betul kan? Oh. Ya. Jadi ini harusnya icon apa itu, Pak? Kalau menurut saya untuk ini, untuk jadi sebuah icon ini terlalu rame. Ya, coba bayangkan gini, icon itu biasanya muncul tidak lebih dari ukuran 128 x 128 pixel. Iya, lumayan ya Pak. Iya, kecil kan ya, kalau misalkan kita lihat coba aja shortcut di apa namanya di home screen-nya Android kita. Ya, itu shortcut kan ya.
semua icon-icon itu kan apa shortcut-shortcut itu yang ditampilkan itu kan hanya icon saja kan? Ya, benar nggak? Iya. Iya. Ya. Nah, di situ kita lihat icon-icon itu tampilannya tuh kecil gitu. Ya, tampilannya tuh kecil. Nah, kalau misalkan icon-nya seperti ini ya, kalau misalkan icon-nya seperti ini, pertama rame. Rame banget. Ya, ada masjidnya. Bagus sih, ya. Bagus sih kalau misalkan ini untuk flat screen mungkin bagus ya. Tapi kalau untuk ukuran sebuah icon, ini rame. Rame banget. Kenapa? Satu, warnanya hijau, masjidnya hijau, bajunya hijau, tulisan belajar mengajinya. Ya, tulisan belajar mengajinya, belajarnya itu kecil. Ya, mengajinya kuning ya, kontras cukup kontras. Ya. Tapi coba deh kalau misalkan si gambar ini coba Bu Neng kecilin. Coba dikecilin. Kira-kira sampai sebesar icon. Nah, itu segede icon tuh. Nah. Nah, ini akan terjadi pada kelihatan semua ya. Kelihatan ya, coba si ininya ilangin si apa namanya? Selektornya. Nah, gitu. Ini kalau ini yang muncul di home screen Android kita. Kelihatan enggak? Ya, maksudnya gitu, Pak. Ya. Oh, kelihatannya ya begitu kan? Kecil. Ya, kelihatannya ya begitu gitu. Ini apa gitu kan? Ya. Kecil ya. Nah, jadi enggak fokus gitu. Ini apa ya icon-nya kok? Ini apa nah? Sedangkan kalau icon itu biasanya dia lebih sederhana, kemudian lebih mudah dibaca kalau misalkan pakai logo ya, pakai logo. Jadi anak orang tahu kalau misalkan oh ini aplikasinya. Kayak misalkan kita buka Google Google Chrome kan ya, itu udah kita udah tahu oh itu Google Chrome. Ya. Tidak perlu ada tulisan. Tidak perlu ada tulisan belajar mengaji, enggak perlu sebenarnya. Yang penting kan icon-nya ya. Icon-nya itu misalkan menampilkan siapa, karakternya. Ya, misalkan yang dimunculkan itu seorang icon apa sebuah icon itu kalau misalkan logo mungkin si karakter itu ya. Oke, kemudian ini jadi tulisannya apa Pak, screen apa Pak tadi depannya? Hah? Ya, ini lebih cocok untuk splash screen sebenarnya. Splash screen itu yang pada saat kita awal nulisnya Pak splash. Nah ya, splash screen itu yang pada saat kita panggil itu muncul awal screen water sebelum masuk gitu ya. Kalau misalnya kita pencet Microsoft Word, muncul dulu kan ada Microsoft Word gitu kan ya, Microsoft Office apa gitu, terus nanti menghilang. Nah itu splash screen ya. Nah kemudian komentar kedua adalah karakter tadi, aplikasinya apa namanya? Salsa. Yang manakah yang Salsa? Yang ini Pak. Yang ini pacarnya Salsa. Nah, pacarnya Salsa. Ya. Oke. Okay. Pacaran apa? Ya. Temennya Pak. Ya. Ya, walaupun memang ini untuk laki-laki dan perempuan, iya oke okay, boleh. Ya. Memang iya untuk laki-laki dan perempuan dan anak kecil, anak dewasa, ya orang dewasa. Ya mungkin tadi yang kata Bu Neng yang mualaf juga mungkin bisa belajar di sini ya, asal jangan Bu Neng aja karena ya keterlaluan. Ingat masa masih belajar abatasa aja gitu ya. Nah di sini si karakternya itu tidak kuat, kurang kuat. Kenapa? Kalau saya lihat ya, saya perhatikan dari tadi ya, dari menu per menu, kemudian screen per screen, itu si karakternya itu berubah-ubah. Coba deh yang perempuannya. Coba perhatikan. Kalau Salsa itu kan perempuan ya. Salsanya perempuan ya. Nah, coba deh kebawahin lagi coba. Yang ada itu. Nah, ya, kayak gini. Coba ini, coba yang menunya deh. Coba gedein gambar ini, coba gedein deh. Nah, ini. Nah, itu coba gedein deh. Oke. Okay. Ya. Kalau Salsa artinya perempuan dong. Iya. Ya. Nah, sedangkan di sini laki-laki semua. Salsanya yang mana? Oh, Salsanya ini anak kecil. Tapi Salsa yang di sini dan Salsa yang di depan beda orang. Iya kan? Iya. Ya. Kemudian
di yang kuis juga sama. Ya, kuis juga sama. Salsanya beda lagi. Salsanya beda lagi. Nah, salsa bawa balan. Ya, salsanya di mana? Metamorfosa salsa. Ini mana salsa? Salsa bawa geng. Nah, ya. Salsa and the Gang judulnya. Iya. Ya, kuis. Nah, salsa RT. Ya, coba lihat di sini yang kuis. Ini salsanya udah beda lagi. Ya, jadi kalau memang di sini mau ceritanya mau mengangkat si salsa itu adalah tokoh sentralnya. Ya, tokoh sentralnya adalah salsa. Seharusnya penggambaran seluruh karakter yang ada di sini, yang utamanya ya terutama yang di kuis ini atau yang di menunya, di item-item menu itu ya seharusnya si salsa, ya salsa dengan ya karakternya begitu seperti itu, tidak berubah-ubah maupun bajunya mau yang berubah mungkin hanya apa ya namanya ekspresinya yang berubah, kemudian mungkin ada apa namanya gestur tubuhnya yang berubah. Tapi biasanya untuk sebuah icon, untuk sebuah namanya si apa ya namanya hip hop sentral, si apa namanya karakter, si apa namanya maskot gitu ya, kayak maskot itu nggak berubah-ubah. Di aplikasi itu biasanya kalau misalkan bajunya merah terus ya, terus baju merah. Coba deh perhatikan di film-film apa ya yang benar-benar kayak misalkan Tom and Jerry dari dulu kayak gitu aja, nggak berubah kan, dia nggak berubah warna kulit, apa bulunya berubah menjadi warna apa enggak, kalaupun dia pakai baju, pakai setelan, tapi dia tetap ada terlihat karakter si Tom and Jerry-nya tuh jelas ya, dia tidak merubah itu gitu. Mickey Mouse dari dulu sampai sekarang masih seperti itu juga ya, nggak berubah kan. Ya, Mickey Mouse dari dulu sampai sekarang, Donald Bebek dari dulu sampai sekarang pasti seperti itu juga, walaupun ada perubahan-perubahan tapi tidak terlalu besar gitu perubahannya ya, karena yang menggambarnya berbeda sih sebenarnya ya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat si karakternya itu jadi seolah-olah kurang kuat tokoh sentralnya ya, tokoh sentralnya yang mana kita nggak tahu, kita hanya bisa menebak-nebak si tokoh sentralnya itu si salsa, di mana salsa itu perempuan. Tapi kalau saya perhatikan di sini salsanya justru malah lebih ke laki-laki, karena banyaknya laki-lakinya, kayak menunya itu jadi laki-laki. Berdoa ya Pak, yang berdoa sudah. Ah, ya. Kemudian juga tadi pada saat belajar apa namanya pelafalan yang A I U itu ya. Ya, nah, itu pada saat belajar itu juga tadi benar ya. Seolah-olah lebih fokus ke background. Coba deh yang tadi. Yang ada A, I, U. Nah, ini Pak, ini. Nah, iya, ya. Di sini kalau saya lihat ini background-nya besar. Ya. Sedangkan yang utamanya hanya mungkin sekitar 20% dari layar. Ya, sehingga mungkin akan secara otomatis anak akan lebih fokus ke gambar yang besarnya mana gitu. Sedangkan kalau anak yang belajar biasanya dia lebih harusnya lebih fokus apa yang harus dia pelajari, sisanya tambahan. Tapi kalau ini lebih kayak seolah-olah kayak lebih memfokuskan si latar belakang ini gitu. Dan warnanya juga kan kalau dilihat ya bagus sih, warnanya bagus. Cuman antara warna si apa ya, si papan tulis ini, papan tulisannya ya, si papan ini dengan apa namanya, dengan yang backgroundnya itu kayaknya warnanya mirip-mirip gitu. Ya, jadi untuk si anak mungkin agak-agak kurang fokus gitu. Ya. Oke, kemudian banyak komentarnya ya. Banyak ya. Kelafalan huruf. Ya, kelafalan huruf. Tadi saya dengar, enggak tahu saya audionya yang kurang bagus, enggak tahu memang kelafalannya seperti itu. Kayak pelafalan gini. Sa 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 dengan sya. Itu kan beda ya. Tapi seolah-olah tadi saya dengerinnya kayak mirip.
Iya. Ya. Jadi agak-agak apa ya? Agak-agak kayak yang kayak-kayak yang Pak. Oke. Ya, jadi kayak yang seolah-olah ini pelafalannya antara sa, sya, dan tadi ada so juga. Ya, short tadi ya, short tadi juga. Kok short-nya agak beda aja, ya. Kemudian zai tadi ya. Nah, itu jadi pelafalannya kayak yang kurang jelas gitu. Kalau menurut saya, enggak tahu saya kedengarannya yang salah, enggak tahu memang seperti itu gitu ya. Nah, ya. Kemudian tadi yang doa apa namanya? Doa untuk orang tua. Ya. Ya memang ada yang Allahumma firli, ada yang Rabbi firli ya. Memang ada yang mengajarkan seperti itu, tapi ya kadang-kadang ya mungkin yang bikinnya beda ya, yang bikin si huruf-hurufnya beda ya, tulisannya Arabnya beda, yang bikin voice-nya juga ya, voice over-nya juga itu beda gitu. Jadi apa ya, kayak yang ini nggak nyambung gitu ya. Ya kalau menurut saya sih cukup fatal sebenarnya ya. Iya Pak, cukup fatal karena tulisannya itu di ucapannya itu gitu Pak. Iya ya, betul. Ya. Okay, kenapa Pak? Suaranya nggak jelas Pak. Oke, cek suaranya kedengaran nggak? Sekarang kedengaran, Pak. Ya, tadi suaranya menghilang. Mm-hmm. Oke. Ya, jadi ya kurang lebih itulah ya komentar. Ya, sebenarnya banyak sih yang dikomentari nih. Cuman, ya kembali lagi sih ya, kembali lagi ke si, apa namanya, si popernya ya. Ini masukan-masukan seperti ini sebenarnya bisa disampaikan ke si popernya. Ya memang untuk kalau untuk sekedar belajar ya, untuk belajar anak sih bagus ya sebenarnya ya, cuman itu tadi masih banyak yang bisa bikin si anak jadi kurang fokus ya, terutama tadi kayak yang dari warna ya, banyak yang yang warnanya kurang tegas gitu ya. Terus tadi yang katanya yang tulisnya ada yang salah tapi nggak dikasih tahu yang salahnya mana ya, atau kalau misalkan memang itu tulis ada sistem poin nggak? Ada poin? Ada. Ada ya. Oke. Okay. Cuman itu tadi yang benar salahnya nggak dikasih tahu. Benar salahnya tadi di akhir ditampilkan Pak. Yang huruf yang benarnya? Oh nggak, huruf yang benarnya nggak. Ah, ya huruf benarnya nggak tahu jadinya kan ya? Iya. Kita nggak tahu huruf yang benarnya yang mana, ya taunya yang kita pilih itu salah. Iya okay, Pak. Kalau akan pilihannya hanya dua, mungkin pasti bisa nebak, oh yang benernya satu. Tapi kan pilihannya tadi ada tiga ya? Iya, tiga. Nah, itu. Oke. Okay. Apa lagi ya? Itu kali ya, komentar dari saya kali ya? Ya, Pak. Untuk pelajaran buat kita, kalau misalkan nanti mau membangun si aplikasi di media, perhatikan faktor-faktor seperti itu tadi. Ya, mulai dari apa tadi si penggunaan icon ya, penggunaan warna, huruf tadi kata Karin ya, kemudian juga suara, voice over ya, kalau salah sound musik cuma satu ya, ya. Masalah lah itu mah nggak terlalu masalah lah ya. Terus tadi si apa namanya penguatan tokoh gitu ya, tokohnya kan jadi nggak kuat gitu ya, tokohnya kan ganti-ganti ya, namanya salsa tapi yang ditampilkannya
salsa. Nggak tahu salsanya yang mana. Orangnya beda-beda. Jadi kita cuma bisa tebak-tebakan. Oh, si salsa tuh yang ini. Oh, ini keluarganya salsa. Oh, ini gengnya salsa. Gitu ya. Ini pacarnya salsa tadi kan ya. Nah, gitu kan. Pacarnya salsa. Iya, nah, itu. Jadi, ya karena kurang kuat aja gitu. Ya, pokoknya ya. Ya udah itulah mungkin ya, komentar dari saya. Siapa? Terima kasih okay, Pak masukannya Pak. Oke. Okay. Ada lagi yang lain yang mau komentar lagi? Kang Deni mau nambahin nggak? Kang Fikri mau nambahin? Cukup Bu. Cukup ya. Oke okay, siap. Banyak Bu. Cukup katanya Pak. Nambahin Bu. Oke. Oke. Kelompok minggu depan siapa? Minggu depan siapa ya? Siapa ya? Kita pertemuan ke-10 kan ini ya? Masih ada 2 lagi ya? Pak, masih ada 2 lagi betul. Masih ada 2 pertemuan lagi ya? Nah, kan siapa yang... Rian, Kang Rian belum deh. Rian. Erwin belum. Divari ya? Divari nggak ada tapi, oh ada ya? Divari ada. Belum. Ya. Ini siapa yang belum? Papeda Jabar juga belum. Nah, Papeda Jabar. Tah, apa sih? Kenalan lah. Saya juga nggak tahu Papeda Jabar siapa ya? Namanya pernah ya? Nggak ada namanya itu kok. Ya. Apa mungkin saya yang pikir, kerja di situ gitu. Jadi saya pikir kuliahnya diawasi oleh Bapak Peda Jabar. Nggak di-rename itu, nggak di-rename. Sumbang kayaknya. Bisa ada yang belum bayar pajak loh, Pak. Iya, benar-benar. Jadi, Teh Tiara juga belum. Teh udah, ketanya Teh Tiara. Erwin yang belum itu. Erwin, Rian Adityawan, sama Kang Givari belum. Belum ya, banyak yang belum berarti ya. Oke, okay, ya jadi mudah-mudahan di depan, saya nggak tahu siapa ya, mudah-mudahan ada lagi presentasi ya. Oke, ya. Okay, ya. Oh, kemudian daftar hadir sudah diisi? Oh, belum. Nah, kan lupa. Sudah, Pak. Belum, ya. Pak. Silahkan. Aduh. 5 menit lagi. Tapi terlambat, ada waktu 5 menit lagi. Iya, nih. Aduh. Saya ada waktu 5 menit lagi buat isi daftar hadirnya, bisa kebun tutup. Aduh. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, ya perkuliahan. Gimana tuh Bapak, ini jadi terlambat? Tuh, Bu, ente, aman, Bu. Ente, aman. Wah, masih bisa. Tenang lah, bisa diamankan sama Pak Yudi. Bisa kondisi ya, lah. Karena ada recordnya. Ya, kan ada recordnya di YouTube, kan? Recordnya, iya. Ada ya, tadi nggak sih? Nah, ada pasti. Kan ini di live di streaming. Oh iya, iya di, tadi ya. Tadi. Makanya tadi hi ya, guys kan? Ya Pak ya. Iya betul kan guys. Kuliahnya di data okay, YouTube kan guys. Pakai guys. Ya, udah ada kok ininya mah. Nah, udah, ya. Masuk, nah, udah masuk ke YouTube-nya. Yang masuk ya. Ya masuk Pak. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi. Ya kemudian hari ini saya tutup. Saya tutup sampai sini ya. Saya akhiri sampai sini. Saya tutup. Siap. Oke, terima kasih yang sudah membawakan presentasinya, ya, yang sudah menyampaikan dari aplikasinya salsa ya, cukup menarik juga, ya, cukup menarik dan bermanfaat untuk yang belajar mengaji ya, untuk anak terutama. Ya. Oke, terima kasih juga yang sudah memberikan komentar ya, dan juga terima kasih juga untuk yang hanya menyimak, hanya menyimak dan mengikuti. Bapak Eda mengawasi. Dan Bapak Eda juga yang turut mengawasi, ya. Soalnya nggak ada komentar-komentar aja, kalau nggak ada komentar dari Bapak Eda Jabar, berarti dia ya, hanya mengawasi saja mungkin. Ya mungkin segitu saja dulu saya. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata, ya. Oke, okay. Mungkin guys pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Matur nuhun Pak. Ya Pak. Terima kasih. Ya, perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hati-hati ya Pak. Salam buat yang di sebelah. Ya, hati-hati guys. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, saya akhiri ya. Saya akhiri guys. Hati-hati guys.